Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini pertemuan kita terakhir ya untuk gabungan antara mata kuliah epistemologi dan juga analisis multivariat, dan nanti kita singgung sedikit nanti terakhir ada beberapa yang perlu kita sampaikan untuk systematic review dan meta analisis. Ya, mohon maaf kemarin sudah disampaikan bahwa yang seharusnya kita di laboratorium dan karena memang ada tugas yang juga mendadak ya di luar kota, jadi Pak Dev sekarang lagi di luar kota, jadi memang kita laksanakan secara online. Jadi hari ini yang tadi saya sampaikan bagaimana keterkaitan antara epistemologi dan juga analisis multivariat. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan saya pada sesi terakhir ini. Jadi di dalam analisis multivariat, ya, paradigma dasar itu nanti adalah bicara regresi baik linear maupun juga logistik, dan ini sangat berhubungan dengan apa yang kita pelajari di epidemiologi analitik ketika kita menilai Izin sebelumnya, Pak. Ya, gimana? Boleh Tiara ini, Pak, record, Pak. Oke, Tiara record bentar. Coba saya oke. Tiara namanya siapa di sini? Sri Tiara, Pak. Tiara. Oke. Ya. Bisa? Oke, kenapa? Baik, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa memang keterkaitan nanti dengan epistemologi tentu ya bagaimana kita menilai variabel ketiga itu berkontribusi atau akan menjadi distorsi terhadap outcome yang kita nilai. Nah, mudah-mudahan pertemuan terakhir ini, kombinasi ini kan Anda akan menjadi paham, saya akan jelaskan kepada Anda. Nanti kita coba contoh juga simulasi di aplikasi. Nah, jadi pertama, pada ingin menjelaskan yang mungkin Pak Yudi atau yang sebelumnya Bu Elsie juga pernah menjelaskan, tapi ini hanya paling bicara penekanan dan mudah-mudahan tidak ragu lagi nanti ke depan. Nah, konsep regresi logistik sendiri dan bagaimana memahami ini dalam epidemiologi yang tadi sudah saya jelaskan dan bagaimana memformulasikannya di dalam estimasi risiko. Nah, perbedaan antara logistik dan linear atau regresi linear dengan logistik itu adalah tergantung outcome-nya. Dan saya kira juga di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ke Anda di dalam di multivariat bahwa outcome itu menjadi penting ketika kita memilih uji statistik yang kita gunakan. Nah, khusus di regresi logistik bahwa untuk logistik ini adalah outcome-nya adalah binary atau dikotomas. Dikotomas atau binary itu ya ibaratnya ya 0-1 gitu loh. Ya 0 ya 1 ya tidak sakit ya tidak sakit, mati ya hidup gitu. Berbeda dengan linear-linear tentu dia sifatnya adalah numerik biasanya. Dan itu dipastikan numerik untuk linear.
Nah, menganalisis hubungan satu variabel independen dengan variabel dependen kategori yang sifatnya dikotomas atau binary tadi. Jadi, secara sederhana dalam mata kuliah ini Anda memahami apa itu perbedaan linear dan logistik, dan apa sifat datanya. Nah, padahal kalau lebih advance lagi nanti Anda, kan ada sampaikan, ada nanti sifatnya, outcome-nya itu count, ya. Count itu dalam artinya bentuk jumlah atau perhitungan, atau nanti bentuknya waktu, itu kan beda-beda lagi. Makanya nanti ada survival analysis, ada nanti Poisson regression, itu kan berbeda bentuknya, ada yang sifatnya data juga agregat seperti itu. Nah, perbedaan dasar antara linear adalah variabel bentuknya tadi saya katakan dikotom, sedangkan regresi linear bentuknya adalah numerik. Nah, ini kata kunci yang harus artinya apa, harus Anda pahami ini. Jangan nanti malu saya kalau Anda sudah ikut mata kuliah ini, nanti pas deskripsi nggak tahu ditanya apa itu regresi logistik, apa itu regresi linear, padahal uji yang Anda gunakan adalah ya logistik atau linear nanti. Nah, sebenarnya ya bentuknya ini yang membedakan. Sedangkan kalau logistik adalah bentuknya dikotom atau dikotomas atau disebut dengan binary. Paham ya sampai sini? Nah, itu menjadi penting kita pahami untuk basicnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana contoh perbedaan itu. Nah, ini contoh untuk linear sederhana. Kita lihat ada apa namanya dua jenis data numerik yang kita lihat secara regresi linear atau simple linear regression. Ini ada namanya H itu adalah umur, sedangkan SBP itu adalah tekanan darah sistolik, sistolik blood pressure, tekanan darah sistolik. Dan kita melihat datanya ini bukan dibagi tiga nih, data yang sifatnya ya seperti inilah. Ketika ini umurnya 22, tekanan darahnya 131. Ini umur yang 81 ini diurutkan dasar umur. Nah, ketika kita jalankan untuk melihat hubungan antara umur dan tekanan darah sistolik ini, dia akan membentuk scatter plot kalau kita lakukan di aplikasi atau misalnya SPSS, Stata dan lainnya. Nah, inilah kita dapatkan namanya scatter plot atau titik-titik ini antara sumbu X dan sumbu Y. Dalam hal ini sumbu X-nya adalah umur, sedangkan sumbu Y-nya adalah SBP ini. Kita bisa cek dalam hal ini bahwa dari titik ini salah satunya kita bisa lihat, anggap aja yang ekstrim ini yang paling apa namanya yang paling atas ini kita bisa lihat titik ini yang mana nih datanya, kan seperti itu. Ini kita coba pastikan datanya yang mana, dan kita bisa lihat. Oke. Nah, coba kita lihat, berarti kan lebih kurang di atas 200 SBP-nya, sedangkan umurnya sekitar lebih dari 80 gitu, atau 80-an. Nah, kita lihat, berarti kan datanya yang ini, umurnya 81 dan tekanan darah sistoliknya itu adalah 217. Dan itu yang paling apanya paling ekstrim lah kita lihat dari sini.
Nah, kita lihat paling bawah yang mana. Berarti kan di sini ya sekitar 22 ya. Ini yang paling paling bawah nih kita bisa lihat 22 dan tekanannya di bawah 120. Nah, ini jelas yang pertama ini 22 dan 131. Nah, jadi Anda nanti ketika yang mana tahu outcome Anda ada yang numerik, nanti ada yang dikotom gitu. Anda paham salah satu melihat paling mudah melihat dia linear apa tidak itu kita memplotting menggunakan scatter plot. Nah, makanya ada istilahnya garis yang untuk apa namanya linear yang kita bisa pahami antara potongan di mana dia berpotong antara nilai x dan nilai y itu dia membentuk sebuah garis dalam hal ini. Disitulah nanti kita akan mengatakan dia apakah linear atau tidak gitu. Paham ya semuanya? Nah, tentu ketika dia bentuknya linear tanpa kita melihat formulasinya gampang saja ketika titik-titik ini mendekati garis-garis linear itu bisa dipastikan dengan formulasi yang Anda buat, Anda bisa mengestimasikan berapa nilai SBP-nya atau nilai Y-nya. Paham ya sampai sini? Makanya formulasi ini bisa saja kalau nanti di dalam skripsi ini adalah temuan kita gitu. Kita mendapatkan formula ini dan memastikan ketika umurnya sekian, kita bisa mengestimasi nilai tekanan darah sistoliknya dengan menggunakan formulasi yang kita dapatkan dari antara nilai X dan nilai Y-nya ini. Siapa yang belum paham sampai sini? Ini paling sederhana. Nah, biasanya teman-teman yang gizi ketika ada banyak menguji, dia banyak menggunakan linear regresi ini. Nanti kita coba yang logistik deh, hampir sama saja. Nanti basicnya di sini yang harus Anda pahami. Nah, jadi artinya apa? Yang ini disebut nanti nilai apa namanya intercept-nya ini adalah nilai slope-nya kalau nanti dalam regresi. Jadi ketika kita dapatkan nilai intercept, ketika nanti nilai sumbu x-nya ini dianggap nilainya 0 didapatkan segini. Nanti ketika kita dapatkan nilai umurnya sekian, kita tinggal mengalihkan slope dan kita mendapatkan nilai y-nya. Atau dalam hal ini nilai SBP-nya seperti itu. Nah, jadi sederhananya di dalam regresi nanti disebut dengan nilai beta dalam hal ini koefisien regresi itu kita dapatkan yang tadi ini koefisien regresi kita dapatkan adalah B1 atau B1 ini adalah nilai X atau umur yang kita bisa dapatkan. Nah, dalam regresi atau formula itu yang kita dapatkan dulu dua nilai ini, intercept dan nilai B apa nilai alfa dan nilai beta ini, intercept dan nilai slope-nya. Paham ya? Nah, itu akan berbeda ketika nanti kita melakukan. Nah, ini yang bersinggungan di sini. Nah, coba bayangkan kalau Anda umurnya misalnya di sini kan ada umur 18 gimana? Berapa tekanan distolik? Kita bisa lihat 18 kali 1,22 ditambah 81,54. Dapatlah nilai SBP-nya sekian. Kita bisa simulasikan. Nah, bisa nggak kalau kita dapatkan umurnya 90, Pak? Berapa kira-kira estimasi nilai tekanan dari kita kalikan? 90 kali 1,22 ditambah 81,54 didapatkan nilai Y-nya. Oke. Nah, sangat mudah kalau kita memahami seperti ini. Makanya, kalau dalam software mudah sekali, tapi banyak mahasiswa nggak memahami ketika ditanyakan dosennya bagaimana interpretasikan ini. Nah, disinilah kita akan lihat secara sederhana. Ya, mudah-mudahan anda paham. Nah, saya coba hilangkan dulu ini. Nah, berbeda dengan regresi logistik. Ini kita masuk ke regresi logistik. Nah, ini adalah umur dan penyakit jantung koroner. Coba Anda bayangkan, kuncinya ini kan juga sama, variable, anggaplah nilai, variable X-nya itu adalah umur, Y-nya adalah penyakit jantung koroner, sedangkan yang sebelumnya itu adalah
apa namanya umur sebagai X-nya, sedangkan outcome-nya adalah tekanan darah sistolik atau SVT. Nah, berbeda, dan jelas lihat angkanya di sini, nggak bisa lihat di sini. Yang tadi numerik ya jelas dia punya apa ya variasi di dalam nilainya, cuma ada 131, 128, kan variasi di situ. Nah, sedangkan kalau di dalam regresi logistik, dia 01, 01 aja yang tadi saya katakan biner. Kita anggap satu itu adalah dia PJK, sedangkan 0 tidak. Gitu. Kayak gini 01, 01. Dan inilah kita dapatkan data ketika kita melakukan studi di lapangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana hasilnya kalau kita buat dia sebagai regresi linear? Bagaimana scatter plot yang kita dapatkan? Nah, kita dapatkan scatter plotnya seperti ini. Pasti kan mengarah hanya dua saja gitu loh. Yang di bawah, yang di 0 dan di 1 gitu loh. Coba Anda lihat di sini. Di apa? Di 0 dan di 1. Coba Anda lihat di sini. Ini adalah apa namanya? 1 dan di sini adalah 0. Berapa banyak yang 0 dan berapa banyak yang 1. Ya kan? Nah, ini enggak relevan kalau kita lakukan scatter plot di dalam regresi logistik. Nah, makanya kita apa namanya di dalam regresi logistik itu kan berbeda, tapi konsepnya kan akan apa namanya secara ini sama. Nah, makanya kalau di dalam regresi logistik dibentuknya seperti ini. Nah, ini kan kita lihat ini yang sebutnya linear, ini yang sebutnya eksponensial. Nah, kalau nanti Anda bicara belajar nanti pemodelan atau nanti di investigasi wabah, pemodelan epidemiologi, nanti kita bicara nanti eksponensial. Nah, step function ini biasanya kita model contoh survival analysis, dan kita bisa melihat bentuknya kotak-kotak seperti ini untuk tangga gitu. Nah, regresi logistik seperti ini bentuknya. Logistik berarti kan dia, nah seperti ini. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut. Nah, makanya ada istilah. Ini mohon maaf, apa internetnya kurang stabil ya. Nah, jadi apa kita lihat adalah hubungan antara analitik dan multivariat itu kan kita nanti akan bicara tadi saya katakan peluang di dalam sejauh mana kontribusi ya variabel terhadap outcome-nya. Nah, atau bicara hubungan antara nilai odds, ya, artinya odds itu kita paham itu adalah terjadi dan tidak terjadi, artinya probabilitas terjadi dan tidak terjadi disebut dengan odds, dan probabilitas yang di dalam kita melihat estimasinya. Nah, kita lihat ini adalah probability dan ini adalah nilai odds yang kita bisa lihat. Dan log odds kalau kita memastikan nanti di dalam formulasinya. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana fungsi transformasinya. Nah, kalau kita lihat di dalam regresi logistik perbedaan dengan regresi linear, kita bisa lihat di sini. Odds itu adalah probabilitas terjadi, ini dia P, dan dibagi adalah tidak terjadi. Jadi adalah 1 kurang P. Nah, sedangkan di dalam rumus regresi, berarti kan ini adalah Y sama dengan alpha plus BX. Nah, Y dalam hal ini karena dia bentuknya adalah binary, bukan bentuknya numerik. Berarti kan binary itu kan terjadi dan tidak terjadi. Berarti P dibagi 1 kurang P. Nah, di dalam fungsi logistik ini disebut dengan apa? LN ini kan log normal. Di log normal
odds. Jadi kalau bahasa coba Pak Dev ketik biar Anda paham, misalnya kalau di komputer ini berarti kan apa namanya LN ini, nah, betul nih. Jadi paham nggak LN dalam Anda tulis aja, jadi L apa namanya L apa namanya LN ini kan dalam kurung, di sebelumnya ada namanya Anda tulis di sini apa ya out ES di sini out. Nah hasilnya baru turunnya ini, berarti kan L, apa log normal di sama dengan kan di sini alpha plus, coba Anda tulis di buku Anda biar biar nanti apa namanya BX. Ya. Anda bisa kalau kita coba rapikan, coba pada tulis saja. Bentar. Jadi biar nanti Anda turunannya kan Anda paham di situ. Jadi yang tadi saya sampaikan bentuknya itu dari kondisi yang terjadi tidak terjadi. Jadi kita coba rubah, tambahkan kan dirubah ya, tambahkan. Dan, nah kira-kira seperti ini. Okay. Nah jadi inilah interpretasinya. Nah ketika kita dapatkan, berarti kan ini adalah odds ya. Berarti kan ini adalah odds. Kita dapatkan probabilitas terjadi tidak terjadi. Ini transformasi antara log odds di sini ditransformasikan menjadi odds saja. Ini kan ini log odds, ini adalah odds. Berarti ada eksponensial apa namanya alpha tambah beta x di situ. Jadi ini transformasi antara ketika log normal ini kita jadikan apa namanya, kita keluarkan log ln ini menjadi hanya odd saja, terjadi dan tidak terjadi, didapatkanlah sama dengan ya katakanlah model matematikanya simbolnya e ini sebenarnya alpha tambah bx dalam hal ini. Nah supaya saya jelaskan ganda supaya transformasi ini akan menjadi paham di dalam penjelasan kenapa kok kita nanti bicara odds ratio bisa kita jelaskan di dalam regresi logistik seperti itu. Nah bagaimana interpretasinya di dalam model tabel 2x2 kita pelajari. Nah, coba Anda perhatikan yang ini. Tabel 2x2 kita paham, ini adalah outcome-nya yang sebagai apa namanya, kolom ini adalah outcome, ini positif, ini adalah negatif. Sedangkan ini adalah pajanannya, positif dan negatif. Berarti kalau kita kondisikan tadi, di sini adalah PJK, inilah tidak PJK, sedangkan kita anggap di sini misalnya yang sebelumnya hipertensi dan tidak hipertensi seperti itu. Nah tentu kalau kita anggap juga umur dia akan menjadi binary, di artinya umur yang berisiko dan tidak berisiko, nah, tergantung cut off point umur yang kita dapatkan. Nah untuk kita mendapatkan nilai OR, nah, ini kan nanti kan yang kita nilai adalah ukuran risiko atau estimasi itu kan odds ratio. Ya tergantung nanti kita melihatnya, kalau odds ratio kan bisa kita gunakan studi kohort dan case control. Nah sedangkan kalau di cross-sectional kita bisa nambahkan namanya
prevalent odds ratio atau POR, tapi cara menilainya sama dalam hal ini. Nah, coba kita perhatikan dalam hal ini. Nah, sebenarnya yang kita lakukan menilai odds ratio itu sebenarnya kan gini, ini coba biar Anda jelas ya, biar nanti enggak bingung. Saya menulisnya sulit juga, seharusnya kan memang di papan tulis, tapi saya tulis saja biar Anda jelas memahaminya. Ntar Pak Dewi tulis dulu. Nah, OR itu kan cara perhitungan OR itu kalau sederhananya kan terjadi dan tidak membagi antara yang kemungkinan terjadi dan tidak terjadi. Kalau kita ambil contoh adalah PJK, kita menghitung PJK itu berapa probabilitas orang yang PJK tidak PJK pada orang yang hipertensi kan gitu. Kita bandingkan atau kita bagi antara orang yang PJK tidak PJK pada orang yang tidak hipertensi. Nah, tentu sederhana saja. Jadi A dibagi B, gitu kan? A dibagi B. Nah, dibagi C dibagi D. Oke. Nah, ini adalah ada save dulu. Share screen lagi. Nah, rumus OR itu kan adalah terjadi dan tidak terjadi. Berarti kan ini adalah terjadi, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Ya kan? A dibagi B dan C ini dibagi D. Kalau terjadi kan jelas, yang probabilitas terjadi adalah kita simpulkan adalah P. Sedangkan yang tidak terjadi adalah 1 kurang P. Paham ya? Ini kita kembali yang tadi nih. Dan ini adalah yang terjadi pada yang tidak hipertensi, dia simbol P, dan ini adalah 1 kurang P. Ini kan sebenarnya itu aja, probabilitas itu. Berapa terjadi dan tidak terjadi. Nah ini yang dibagi A, dibagi B, dan dibagi C, dibagi D. Kita paham ini adalah A, ini B, ini adalah C, ini adalah D. Dan ini kita dapatkan OR. OR itu adalah yang disebut dengan eksponensial beta. Paham ya? Sama dengan, jadi OR sama dengan eksponensial beta dalam hal ini. Paham dari sini? Saya kira paham ya. Mudah kita memahami ini. Makanya nanti di SPSL, Pak, kenapa kok kita melihat OR di SPSS itu keluarnya ketika registrasi kok nggak OR kelihatannya tapi disebut eksponensial beta di situ. Nah eksponensial beta itu yang tadi saya sampaikan karena posisinya nanti di sini kita bisa melihat dapatkan nilai y-nya dan kita bisa pastikan yang tadi bagaimana didapatkan eksponensial beta itu turunannya seperti ini kita jelaskan tadi transformasinya. Nah, sekarang Pak udah stop dulu sebelum kita lanjutkan dan bagaimana nanti kita melihat di kita coba dulu di EpiInfo 7. Nah, kalau Anda punya data yang sebelumnya, coba kita bisa sama-sama coba di apa data yang CA paru yang ini, coba Anda buka EpiInfo 7-nya. Nah, ini coba pada buka. Ya, jadi kita coba buka EpiInfo 7. Ini coba saya share screen. Oke, kelihatan ya EpiInfo 7-nya.
Nah, kita panggil data CA paru yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Tapi nanti Anda bisa coba, kalau nggak sempat nggak coba, bisa sambil coba juga nggak apa-apa. Kita coba CA paru yang dulu bicara apa? Cancer, CA paru, mencis, dan rokok. Nah, ini kita coba lihat di sini. Nah, ketika kita lakukan analisis 2x2 secara umum antara hubungan eksposurnya mencis dengan kanker, kita dapatkan kan seperti ini. Odds rasionya adalah 8,8. Dan ini cara kita menggunakan menganalisis bivariat dengan tabel 2x2. Nah, kita coba menggunakan regresi logistik. Nah, nanti Anda klik kanan di analisis gadget itu ada advanced statistic, dan itu Anda bisa pilih di situ logistik regression. Oke. Saya ulang lagi, di add analisis gadget di apa nama advanced statistic, dan itu ada logistik regression. Nah, di sini Anda dapatkan tampilannya seperti ini, kelihatan ya. Oke, dan outcome-nya adalah cancer, dan di independent variable-nya Anda klik mencis. Nah, Anda dapatkan tampilannya seperti ini. Dan Anda bisa lihat bahwa kalau di sini di apa namanya di epi info itu masih, karena memang dia untuk orang epidemiologi, dia langsung mendapatkan nilai odds rasionya 8,8 di sini. Dengan apa namanya dapatkan koefisiennya, dan kita bisa lihat di sini 8,8. Dan ini kan sama dengan apa yang kita peroleh kita menggunakan cross tabulasi atau tabel 2x2. Dan ini kan 8,8 yang kita menggunakan logistik regression. Nah, bagaimana kalau kita input satu lagi untuk kita melihat sejauh mana apa namanya kalau dia bentuknya ya, kalau di dalam logistik itu kan ada namanya macam-macam, ada yang satu-satu dikeluarkan, ada yang langsung backward atau stepwise yang kita langsung full model kita input ke dalamnya. Nah, karena ini variabelnya dua, coba kita input seluruhnya. Advanced statistic yang tadi sama, logistik, cancer, dan kita input di independent variabelnya itu adalah mencis dan rokok. Ada dua di sini. Dan kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Coba Anda bayangkan, ketika kita masukkan dua variabel mencis dan rokok, coba Anda lihat, ini menarik nih, supaya Anda paham nanti, coba Anda lihat. Yang mencis tidak ada hubungannya, karena WR-nya sama dengan 1, coba Anda lihat hasilnya. Sedangkan rokok, kita dapatkan hubungannya, malah justru di sini adalah dia odds rasionya 21, sedangkan yang mencis tidak berhubungan dia. Nah, ini kan yang kemarin jelas kita buktikan kemarin di tabel 2x2 bahwa rokok menjadi confounding ketika hubungan antara mencis dengan CA paru. Dan kita bisa buktikan di analisis gadgetnya hubungan antara rokok dan apa namanya rokok dan mencis sama rokok dengan kanker, kita dapatkan PR-nya berapa? Saya memang 2,21 waktu itu. Nah, ini jelas dia, kita bisa lihat, saya geser nih, ini 2x2-nya. Nah, kalau kita menilai secara stratifikasi juga sama.
Dan kita bisa buktikan kemarin bahwa di dalam stratifikasi, nah makanya kita bisa dua model yang menggunakan stratifikasi dan multivariat dalam hal ini. Eksposurnya kanker, eksposurnya adalah mencis, sedangkan outcome-nya adalah cancer, dan kita stratifikasi berdasarkan status dia merokok. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hubungan mencis dengan kanker itu sama dengan 1. Dan kita dapatkan di sini juga sama dia tidak berhubungan ketika kita gunakan regresi logistik. Nah, jadi Anda paham nanti apakah nanti di analisis Anda melakukan stratifikasi, ya bisa juga melakukan regresi logistik di dalam kita menjelaskan apakah dia confounding atau memang dia tidak confounding interaksi dalam hal ini. Nah, karena banyak teman-teman menggunakan SPSS, pada coba juga menjelaskan di SPSS karena memang agak berbeda. Nah, saya coba buka SPSS dulu. Oke. Nah, ini SPSS, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di SPSS ini pada coba datanya yang sama yang di convert ke SPSS, datanya yang sama. Nah, kalau di SPSS itu kita ambil di klik analisis, analyze, dan itu ada regression, dan pilihan di regression itu ada analisis regression, dan pilihannya itu ada di binary logistik. Ini kita klik oke. Nah, tentu Anda paham, nggak usah pusing-pusing lagi, outcome itu sama dengan dependent variable, sedangkan exposure itu adalah independent variable. Nah, dia ini kelihatan ya, tampilan pop-up-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Gimana? Sudah kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Takutnya nggak kelihatan, karena beda-beda tampilan view-nya. Nah, dependent ini adalah kita ambil input di cancer, sedangkan di independent variable-nya kita masukkan ke dalam blok ini. Nah, ini metodenya macam-macam, enter, forward, dan ini kita bisa enter saja karena ini masuk semuanya, tapi kita coba satu dulu. Nah, kita klik OK. Nah, ini hasilnya, ini summary-nya kita bisa lihat. Nah, yang penting itu kita lihat yang di bawah ini. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa di mana kita dapatkan equation-nya dan kita dapatkan nilai OR-nya itu adalah kita bisa melihat di sini. Disebut dengan, dia nggak ada tulisan OR di sini. Yang ada eksponensial betanya di situ. EXP dalam kurung B di situ, dalam kurung. Nah, ini kita dapatkan berapa? 8,8. Dan inilah sebenarnya nilai konstantanya, dan kita dapatkan nilai OR-nya adalah 8,8. Jadi nanti jangan Anda bingung, Pak, kalau di SPSS nggak ada tulisan OR itu tadi. SPSS sebenarnya bukan untuk software untuk epidemiolog, untuk analisis. Karena memang berbeda, lebih banyak yang ngomong sosial dalam hal ini. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Ya. Outputnya nggak kelihatan. Nah, itu yang saya takut. Kita coba ganti, Pak. Stop. Kita dulu, berarti outputnya beda. Kalau ini kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini dia outputnya. Jadi outputnya ini dan ini hasilnya yang di bawah ini kita bisa melihat eksponen beta di sini 8,8. Nah, dan kita pastikan bahwa tidak ada tulisan OR di sini. Yang ada eksponen
sel beta di situ. Dan eksponen beta itu adalah OR yang kita jelaskan formulasi atau transformasinya yang di slide yang tadi. Nah, makanya jangan aneh nanti, ya terserah Anda mau guna. Makanya kalau Pak Dev tetap menyarankan Anda pakai PInfo 7 gitu. Dan lebih mudah, dan pembimbing juga lebih paham. Nah, ini kalau familiar SPSS juga nggak apa-apa, nggak ada membedakan. Tapi ya kalau Anda paham transformasi ini, Anda bisa menjelaskan nanti. Nah, kita coba analisis masukan kedua-duanya, yang tadi mencis dan rokok. Kita stop screen lagi yang ini. Kita coba kembali ke sini. Dan kita analisis yang sama, regression binary logistik, dan kita masukkan rokok ke dalamnya. Oke, kita stop screen, kita lihat outputnya. Ya, hasilnya sama. Apa yang kita gunakan di apa tadi? EpiInfo 7. Nah, ini perbedaannya. Ini kita coba copy dan kita coba copy di link. Muka sebentar. Nggak bisa bentuknya fix. Copy image. Oke. Okay, sedangkan yang tadi ini dia. Kita coba bandingkan ya apa namanya tampilannya dari SPSS dan EpiInfo di pada screen. Oke. Ya, kita stop di sini. Kita coba share screen. Nah, ya, ini perbedaan. Kita lihat hasilnya. Jadi, jangan Anda ragu nanti ini adalah OR di sini, sedangkan di sini adalah eksponen beta di apa namanya di SPSS. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, dia juga sama nih, misalnya tadi yang kita contohkan yang apa namanya ini sama saja sebenarnya yang apa namanya yang tadi kita siapa ini contoh yang di slide. Yang tadi saya sampaikan, berisiko dan tidak berisiko, membandingkan ini, kita dapatkan OR-nya ini. Satu. Nah, disinilah penjelasannya. Y sama dengan alfa tambah BX kali umur didapatkan, berarti kan kalau didapatkan nilai konstantanya 0,841, berarti minus 0,841 ditambah 2,094 kali umur. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kita dapatkan nilai apa namanya kalau yang di sini apa namanya konstantanya 1,099, kalau di sini kita melihat adalah apa sama juga minus 1,0989. Berarti kalau kita formulasikan yang ini berarti kan nilai apa namanya log p satu kur apa dibagi satu kurang p sama dengan nah yang jadi apa namanya alfanya kita bisa dapatkan 0,81 dan dikali nanti koefisien apa namanya untuk slope-nya betanya adalah 2,94. Berarti kalau di sini yang dijadikan apa namanya koefisien betanya ini 3,045 untuk rokok, sedangkan untuk mencis dengan kondisi adalah dia nol dalam hal ini. Karena dia itu yang pertama dan rokok yang kedua.
Okay. Paham ya? Jadi Anda tinggal memformulasikan saja karena ini contoh yang dari sini, sedangkan yang kita tadi yang ini. OR itu kita sebut dengan eksponen beta itu adalah OR itu adalah eksponen beta 2,094. Didapatkan nilai OR-nya 81. Nah, kalau di sini berarti kan eksponen betanya jadi berapa? Kita bisa lihat di sini. Nah, kita dapatkan eksponen beta 0 berarti kan dia 1. Eksponen beta 3,045 didapatkan 21. Paham ya sampai sini? Nah, makanya sini. Nah, ini untuk tesnya ada juga world test dan kita dapatkan interval dengan cara apa namanya? Mengalikan nanti ada plus minus di sini. Kalau untuk alfa apa namanya 5% itu kita menggunakan nilai defaultnya itu adalah 1,96. Nah, kita kalikan 0, apa standar errornya 0,529 di standar error untuk umur. Nah, kalau di sini kalau juga disediakan juga ada standar error di sini untuk mencari nanti apa namanya confidence intervalnya ini. Tapi di sini sudah disediakan ini yang lowernya ini yang upper, yang tertinggi ini lower nih upper. Jadi untuk mendapatkan ini rumusnya ini eksponensial dikalikan konstantanya dan plus minus 1,96 ini nilai default untuk alpha 5% dikalikan standar error dapatkan ini. Plus minus itulah kalau kita gunakan minus dia jadi nilai lower, sedangkan yang kalau pakai nilai tambah kita dapatkan nilai upper-nya dalam hal ini. Oke. Okay. Nah, saya kira itu penjelasan untuk pertemuan terakhir ini, dan saya kira ini pertemuan paling penting yang untuk kita menyimpulkan dari semua apa yang kita pelajari antara pit analitik dan multivariat dalam hal ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Siapa yang belum paham? Dan belum pahamnya di mana? Biar Pak Dev ulang lagi kalau memang belum paham. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, izin Pak. Berarti Anda sudah paham semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Boleh ulang cara membaca grafik yang pertama tadi, Pak? Yang scatter plot ya? Ya, Pak. Yang grafik pertama yang scatter plot. Ya. Jadi saya ulang lagi yang scatter plot. Nih. Ya, kalau scatter plot ini jelas ya dia apa tadi saya sampaikan dia merupakan numerik-numerik. Jadi outcome-nya numerik itulah ciri dari untuk uji statistik yang kita pilih sebut regresi linear sederhana. Nah, cara membacanya kan gampang saja karena ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Jadi ingat ya, yang horizontal itu sumbu sumbu x, sedangkan yang vertikal itu adalah sumbu y. Ini sebagai outcome sumbu y itu. Nah, sebenarnya kan tujuannya kan sederhana aja.
dia ingin mengestimasi karena ada dua data di sini, ada umur dan tekanan darah sistolik. Sebenarnya bisa nggak sih karena si apa namanya si umur ini menjadi X, ini jadi Y. Y itu kan outcome kalau di dalam formulasi regresi gitu, baik nanti logistik maupun juga linear. Y berarti kalau kita deskripsi berarti kan dependen. Nah, sederhananya adalah kalau bicara interpretasi itu sebenarnya ingin dicari. Nah, dilakukan scatter plot dalam hal ini. Dapatkanlah sumbu E. Nah, setiap data ini coba Anda hitung berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 12, 12 kali 3 ini ada 36 data. Berarti ada 36 titik di sini. Nah, 36 titik yang diplot berdasarkan masing-masing yang anggaplah 36 responden ini. Jadi setiap titik ini adalah satu responden sebenarnya. Nah, yang didapatkan titik-titik ini. Nah, dari sini makanya dalam scatter plot itu dia akan membentuk sebuah garis potong gitu. Jadi ada apa? Garis potong dan kemiringan inilah yang ditentukan nanti oleh apa namanya slope-nya ini. Atau apa namanya dengan mendapatkan intercept ketika nilai x-nya sama dengan 0 atau y sama dengan 0 didapatkan intercept-nya 1,54 dan nilai slope-nya atau nilai betanya adalah kita dapatkan 1,22 dikali umur gitu. Makanya ini titik ini adalah kali umur. Nah, b alpha plus bx gitu. Alpha plus bx. Nah, artinya apa? Di dalam scatter plot ini dia sama juga dengan kita bicara risiko, kita bicara OR, itu kan ada arah positif, ada arah negatif. Kalau ini dia arahnya positif. Kenapa saya katakan arahnya positif? Semakin tinggi umur, semakin tinggi pula apa namanya tekanan darah sistolik. Karena kemiringannya arahnya seperti ini. Saya katakan dari bawah ke atas gitu loh, kayak gini. Nah, kalau arah negatif dia bukan itu, seperti ini dia. Kalau negatif seperti ini dia garisnya. Nah, ini bisa saja nanti berkumpulnya bentuk garisnya seperti ini. Ya kan? Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kebalik hasilnya. Justru ini semakin tinggi tinggi umur atau semakin tinggi usia, semakin rendah tekanan darah sistoliknya kalau arahnya negatif gitu. Nah, jadi seperti itu interpretasinya di dalam kita melihat ini. Nah, sebenarnya kan gampang kalau di SPSS, sedangkan kalau di Epinfo tentu kan nggak ada untuk grafik ini ya. Tapi saya nggak tahu kalau di Epinfo nggak ada untuk graf di situ. Nah, kalau di SPSS itu bisa kita lakukan. Bisa coba cari datanya dulu biar bisa maaf. Nah, saya coba cari datanya. Kita ganti kalau coba di SPSS. Karena data ini sering apa ya, lupa naruhnya di mana. Kita ambil aja contoh yang lain datanya kalau jika ada.
ini aja mungkin kita bisa coba. Nah, ini ada data pada coba ya, ini kita anggap sama sajalah nanti bagaimana ini. Oke, coba pada proses. Ya. Ini ada data PB, ini ada PB itu ada tekanan darah ketan ya, tekanan PB itu adalah kadar timah hitam dalam darah anak SD. Nah, dua pengukuran, ini yang pertama dan yang kedua. Dan kita melihat apakah pengukuran pertama dan kedua ini linear apa tidak gitu. Nah, kita bisa mengklik di graf, itu ada legacy dialog, itu ada scatter plot. Jadi mudah ya, ada graf di SPSS, ada legacy dialog, ada scatter plot. Oke. Okay. Di scatter plot ini kita ambil saja yang simple di sini, simple scatter plot. Ini kita klik define. Nah, di sini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, jelas kalau mana yang jadi outcome kita paham yang Y itu adalah outcome, yang X itu adalah apa namanya, independent variable-nya. Anggaplah yang outcome-nya itu kadar PB2, sedangkan yang X adalah independent. Oke, okay. Ini kita klik oke. Okay. Nah, ini memang nggak, coba lihat, ini kalau kita lihat, coba kita stop screen. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh yang tidak linier, coba lihat. Ini kan kelihatan ya? Ya kan? Nah, ini X-nya kadar PB1, ini kadar PB2. Nah, kita dapatkan, ini orang yang sama diukur dua kali, ternyata kadar PB pertama dan keduanya tidak jauh berbeda segini. Nah, ini coba lihat. Ini kita bisa lihat juga ketika dia rendah yang ininya tinggi, ini coba lihat. Ini kan lumayan ini. Kadar PB1-nya 9, sedangkan kadar PB2-nya 12 sekian. Nah, di sini kita bisa double-click. Akan keluar apa namanya seperti ini, akan keluar seperti ini, kita double klik apa nama chart editornya kalau di SPSS, dan kita tinggal mengeluarkan garisnya, dan garisnya itu kita klik add fit line at total gitu loh. Nah, seperti ini langsung dia tuh keluar apa namanya formulasi apa namanya regresinya. Kita dapatkan nilai apa namanya, nilai intercept-nya dan nilai slope-nya dikali x. X berarti kan PB1, PB X-nya ya PB1 dalam hal ini. Ini tadi apa? Kadar PB2. Nah, di dalam regresi linear, nanti ada namanya R-square-nya ada di atas ini, titik paling atas itu. Coba kelihatan ya? Kelihatan nggak sama Anda ada R square R2 linear 0,25. R square ini adalah untuk menjelaskan apa namanya, coba kita stop sedikit. Untuk menjelaskan yang namanya sejauh mana apa namanya kontribusi di dalam menjelaskan. Jadi formula ini sejauh mana dia menjelaskan, itu berapa persen dia menjelaskan. Nah, biasanya 0,2 ini kita nanti dikalikan 100, berarti ini 25% ini cukup bagus gitu. Kalau lebih bagus lagi ya di atas 50. Artinya kuat hubungan antara kadar PB1 dengan PB2. Ini masih dikatakan lemah enggak juga, tapi ya sedang lah. Tapi kalau yang apa hampir mendekati inilah menengah gitu. Kalau bisa 0,5 atau 0,7 itu sangat kuat apa namanya? Apa menjelaskan untuk kadar PB1 dan PB2. Oke, ada lagi? Saya kira jelas. Silakan, ini mumpung masih apa namanya, kita nggak ketemu lagi, ini ada pertemuan kita terakhir. Dan kemarin juga di apa namanya penugasan itu kan nanti menjadi nilai, dan lebihnya nanti ya tentu di proyek Anda nanti, mudah-mudahan Anda bisa terapkan apa yang kita pelajari. Nah, itu yang diminta oleh Kaprodi dan juga Ibu Widya Satu kemarin rapat terakhir untuk proyek Anda untuk MBKM. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Satu lagi atau nanti nih saya juga saya kira Pak Dev apa namanya Pak Dev kira ini penting juga disampaikan. Bentar. Oke. Ada ini kalau nanti Anda di tempat apa namanya, apakah di lapangan untuk melihat data-data yang ada di dinas maupun juga di Puskesmas, ada yang menarik sebenarnya kalau dari data awal Anda bisa menganalisis kalau di dalam epidemiologi deskriptif kan Anda bicara apa istilahnya orang waktu dan tempat. Nah ini ada contoh nanti bisa saya kirim ke Anda. Ini juga bisa analisis melalui SPSS. Dan ini apa namanya lebih kita melihat trennya seperti apa. Tapi tidak hanya satu apa ya satu wilayah, tapi beberapa wilayah dan beberapa waktu gitu. Ini contoh misalnya kejadian ISPA. Ini kebetulan pada menganalisis data apa namanya untuk LB1 itu beberapa penyakit di Puskesmas. Dan dia punya data lengkap dan kita bisa lihat trennya untuk melihat yang mana menjadi prioritas di dalam pengendalian atau outbreak atau memang perlu penanganan yang lebih dalam. Ini contoh ISPA. Ini contoh misalnya kalau data-data yang bolong nih seperti ini kan bolong nih. Ini nggak ada datanya. Makanya garisnya terputus di sini. Nah, ini juga apa namanya ini penyakit lainnya ada penyakit kulit macam-macam di sini kita bisa lihat penyakit infeksi juga. Nah ini kan menarik nih, ada yang sifatnya di satu kelurahan dia flat saja, di sini lebih fluktuatif gitu. Nah seharusnya kalau Anda punya proyek nanti juga sama, apakah bicara TB atau malaria, atau HIV-AIDS, atau kombinasi itu Anda bisa melayer ini seharusnya. Nah ini pada Fajar kan mudah-mudah sekali, yang penting bentuk struktur datanya dan apa riset question yang ingin kita temukan di dalam proyek kita gitu loh. Misalnya memang melihat trennya dulu nanti menjadi apa penemuan atau menjadi prioritas di dalam pengendalian dalam hal ini. Nanti pada share datanya dan juga ini tolong nanti Tiara ingatkan. Jadi pada coba tes dulu satu dan coba saya ambil datanya. Ini mudah sekali, berarti karena mahasiswa saya nggak ngerti juga apakah ini diajarkan apa tidak di manajemen analisis data. Seharusnya kan ini diajarkan karena ini kan bicara apa namanya dasar ya ini variat dalam hal ini gitu. Oke, okay, nah ini coba Pak Devses. Nah ini yang penting dulu lihat. Ini contoh yang tadi ya. Ini struktur datanya seperti ini. Jadi ada tentu data kita numerik. Jumlah ini jumlah kasus yang kita bisa lihat ada P1301 ini kode-kodenya. Dan kita tahu di kalau lihat di variabel apa namanya variabel labelnya. Di variable view-nya. Jadi nanti kalau Anda ditempatkan di mana, yang penting dulu pastikan ke mana misalnya ini adalah jumlah, kita melihat jumlah kasus, berarti kan di dalam data, berarti ini data numerik semua. Yang ini numerik semua, untuk yang kita analisis tadi, trend. Nah, yang menarik itu adalah ada dua kolom yang memastikan bicara waktu dan tempat. Pertama adalah bulan, ada kelurahan dalam hal ini. Paham ya sampai sini. Nah kita bisa lihat ini bulan berarti kan yang bulan 1111 ini berarti kan
bulan Januari, ini adalah Februari, dan sampai 12 adalah bulan apa Desember dalam hal ini. Sedangkan kode apa 1 2 3 4 6 nya adalah ada 6 kelurahan. Nanti kan bisa saja kalau Anda ngambil di dinas, kalau pakai Puskesmas, berapa Puskesmas mau dia punya data itu. Itu aja Anda analisis seperti ini, saya kira itu sudah bisa jadi bahan untuk skripsi. Ya mungkin apakah COVID, TB, yang sekarang lagi hot, apa HIV AIDS atau malaria. Anda bisa lihat di sini. Nah ini kita bisa coding di sini jumlah apa untuk bulannya, dan ini adalah untuk kelurahannya atau wilayahnya. Oke. Nah menganalisisnya, nah ini disebut dengan pelan-pelan nanti Anda bisa lihat, ini disebut dengan apa panel analisis. Jadi memang kita membuat panelnya dengan lihat tren itu. Nanti sama kita klik dia di di graph, ada lagi si dialog, dan kita ambil yang line. Jadi line di sini adalah tentukan garis kita melihat pola atau tren. Nah di sini kita ambil yang apa simple saja di sini. Nah di simple ini nanti ada pilihan di dalam di panel ini nanti ada panel by-nya ini, dan ini ada pilihan kita bisa lihat outcome yang akan kita nilai gitu. Nah ini contoh saja, kita ambil yang ISPA, jadi nanti kita coba klik ISPA dan di line represent itu ambil yang variable yang kita input di sini, karena kita bisa change statistiknya, kita klik di sini. Nah kita bisa ngambil apakah nilai rata-rata, median, mod, atau number of cases. Nah, tentu kalau kita bisa lihat number of cases, berarti kan dia jumlah kasusnya atau summary of value-nya. Nah ini juga bisa summary kan jumlahnya di situ. Nah ini kita coba number of cases, apa nanti saya lihat. Nah di sini kita bisa menggunakan panel by-nya ini. Nah kita bisa pastikan yang apakah yang kolom nanti adalah yang row adalah kita pastikan ini adalah kelurahan, sedangkan nanti yang kolomnya bulan misalnya. Nah ini kita lihat coba kita. Pertama adalah kita memastikan dulu ininya yang tadi kita keluarkan ini bukan yang kolom ya, tapi di kategori eksisnya kita pastikan mungkin bulan, sedangkan yang row-nya adalah kelurahan nih. Kita pilih salah satu karena kategori eksis itu jadi penting untuk kita memastikan apakah kita menganalisisnya berdasarkan nanti eksisnya itu kelurahan atau waktunya yang jadi eksisnya. Nanti nggak bisa dua-dua di situ. Nah kita klik OK. Nah nanti kita tampilkan.
Kelihatan ya. Oke. Nah, di hasilnya seperti ini. Nah, kita dapatkan ini, tapi ini belum kita rubah. Dan ini kita, apa namanya, kita sudah dapat. Ini bukan ini. Ini kita balik ya. Misalnya, dia coba saya balik dulu ke sini. Untuk memastikan. Jadi, apa perbedaan antara yang tadi ya, misalnya kita melakukan analisisnya nanti, coba Anda catat betul yang ini, takut-takut lupa nanti di ini. Nah, ini yang pertama itu memang, pertama ini nih, memastikan apakah dia median, mode. Nah, karena memang nilai kan beda-beda. Nah, karena kita butuh misalnya jumlah apakah number of cases ya saja, gitu kan. Nah, terus summary dalam hal ini. Nah, karena memang itu tergantung apa akan melihat output masing-masing gitu loh. Nah, karena memang kalau dia number dia itu kan ya tidak ini kalau bisa memang yang dipakai itu adalah summary-nya. Ini makanya Pak Dev juga jadi summary itu jumlah dia langsung jumlahkan karena memang jumlah total itu. Nah, ini memastikan kalau jadi nanti Anda membandingkan dia sebagai waktunya itu bulan, berarti posisinya di row. Sedangkan kategori eksisnya itu di kelurahan. Ini yang benar posisinya. Ini kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba. Oke, terbalik ya. Coba. Ini akan beda-beda kalau dibalik dengan. Oke. Supaya nanti Anda tahu bedanya apa gitu. Coba pada balik dulu biar nanti nggak bingung. Oke, ini coba Pak Dev stop scan ini. Oke, ya kelihatan ya. Ini coba perhatikan. Kalau yang di apa namanya di yang pertama tadi kalau yang di eksisnya itu cengkareng, apa kelurahan, itu bentuknya seperti ini grafik. Tapi kalau yang di eksisnya itu adalah bulan, seperti ini bentuknya. Nah, kok beda tampilannya pada dengan ini? Kita tinggal edit nanti, kita tinggal double click. Di double click ini nanti kita bisa, apa namanya, ada kita lihat tampilannya. Kita double klik sudah dari panelnya ini. Ini kelihatan nggak sih? Nggak ya? Coba. Seperti ini tampilannya. Ini ada apa? Kita ambil di panel ini kita klik panel, jadi kita ambil wrap, artinya di wrapping gitu panelnya dan kita klik apply. Nah, ini seperti ini. Kalau dia berdasarkan tadi yang apa namanya eksisnya kalau kelurahan. Ini kan yang berbeda tampilannya dengan kita. Sedangkan yang sama nanti yang di bawahnya. Nah, ini kita keluarkan desktop screen. Nah, yang di bawah, yang ini, kita double click. Oke. Oke, ini yang di bawah, kita double click. Ya, ini tampilannya. Nah, ini kan yang sama dengan yang gambar kita dan kita klik double klik saja gambar tengahnya biar keluar panel pop up-nya dan kita warping panel seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kan sama. Nah, kalau membuatnya agak lebih menarik, ini ada 6 kelurahan kita bandingkan. Nah, ini kita double klik. Nah, garisnya ini tinggal Anda klik. Ya, ini kita ganti warna merah. Jadi benar-benar apa ya grafik Anda itu benar-benar ready untuk paper gitu.
Nah, nanti kalau ingin tambahkan apa namanya sub green line-nya itu biar nanti ada garisnya itu Anda tinggal klik saja ini apa namanya? Ini kelihatan tadi ya. Coba klik apa yang axis-nya ini yang Y-nya ini bulan. Nah, Anda tinggal klik kanan. Nah, itu bisa Anda tambahkan show show grid line. Ya, seperti ini. Ya, nah, setidak-tidaknya seperti ini. Nah, ini Anda tinggal klik kanan, bisa juga nanti apa copy chart. Oke, kita buat di apa namanya tadi di PowerPoint dan itu kan lebih menarik kita dapatkan hasilnya seperti yang Pak Dev buat dan itu waktu Pak Dev di masih di UI ya apa jadi asisten dosen diminta untuk menganalisis data LB1 di Kecamatan Cengkareng di DKI Jakarta. Oke, nah seperti ini kira-kira. Nah, nanti kan yang ini Anda bisa ganti lagi apa namanya y-axisnya ini jumlah ISPA gitu kan. Nah, bisa Anda buat lebih menarik dan ya ada juga pertanyaan Pak value-nya gimana menampilkan? Itu bisa, bisa coba share screen. Ini sambil nilainya ini bisa kita tampilkan nilai kita tinggal double click. Ini saya stop screen. Ya, seperti ini. Ini tinggal kita klik garisnya. Dan kita klik kanan. Itu kita bisa apa namanya kita tambahkan apa show data label. Pilih sini. Ya, seperti ini. Nah, tapi memang ini perlu apa ya? Apakah nanti dikecilin ini kan dibuat auto enggak apa namanya? Enggak kelihatan garisnya. Atau setidak-tidaknya kalau garis yang ekstrim saja misalnya Anda bisa tambahkan gitu karena di sini juga kelihatan apa namanya tadi yang apa istilahnya yang ekstrim saja atau Anda bisa kecilin nanti data labelnya ini ukuran apa namanya ukuran dari hurufnya. Nah, ini kalau bisa dilebarin atau nggak pakai kotak nanti. Nah, ini juga sama bisa di ini. Nah, karena memang dia kalau secara apa secara otomatis dia memang akan di apa keluar akan dapat apa standarnya dia besar dia. Ini bisa ganti font juga bisa nanti. Dan saya nggak tahu berapa paling kecilnya kita bisa buat untuk sama juga bilang auto juga sama. Mana terlalu kecil juga usahanya. Nah, sebenarnya juga bisa nanti dotakatik apakah nanti pakai apa namanya fill juga atau enggak usah gitu kan. Anda bisa apa bisa hapus juga untuk itu. Ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira nanti untuk Anda meng-customnya dan itu bisa nanti Anda bisa membuat analisisnya lebih tajam apa nanti bisa lebih lihat tren dulu nanti baru untuk mendalami bagaimana nanti project yang akan Anda buat. Oke, saya kira itu tambahannya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ya. Waktu sudah apa namanya? Oke, dan terakhir untuk meta analisis dan systematic review ada satu yang Pak Dev jelaskan ke Anda untuk panel plot. Nah, ini yang lupa kemarin dan itu sudah pasti tugas ada tapi ada beberapa yang sudah paham juga dan apa menjawab nggak masalah ada yang salah pun nggak ada masalah penting kita pada ingin tes Anda tuh memahami apa tidak di dalam analisis penting saya sangat puas sekali karena Anda mampu semuanya untuk menganalisis itu dan apa namanya
bisa melakukan analisis mana tahu nanti ke depan untuk skripsi maupun juga review yang Anda buat, dan mudah-mudahan Anda bisa melakukan itu nanti ke depan. Sebentar, mana dia? Silakan ya kalau ada pertanyaan sambil menunggu. Yang masih ragu juga boleh. Nggak tahu nanti apa namanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke. Oke, saya kira ini yang terakhir. Saya akan menjelaskan ke Anda. Ini kan di slide saya kan ada sebelumnya, ini yang lupa saya jelaskan ke Anda yang kemarin. Jadi ketika kita membandingkan apa random effect dan fake effect, ini sudah kita jelaskan yang ini. Dan terakhir itu adalah nanti di panel plot ini Anda bisa keluarkan di FM Manager. Nah, ini kan sederhana saja untuk kita melihat apa publikasi itu bagus apa tidak, atau ada publication bias apa tidak. Nah, itu kan dilihat dari hasil panel plot yang paling sederhana. Yang pertama yang perlu Anda pahami adalah, yang pertama adalah ini, Anda paham mana apa itu yang X-nya, apa yang Y. Ini kan yang apa sumbu X-nya ini adalah Y-nya. Yang vertikal adalah Y ini yang X. Yang Y ini adalah ini estimasi dari nilai risikonya. Atau sebut dengan apa namanya nilai OR, apa POR, atau RR-nya di sini. Nah, tentu kalau dia sama dengan 1, dia tidak berhubungan. Sedangkan di sini arahnya negatif, ini saya sudah jelaskan sebelumnya, sedangkan yang ke kanan adalah arahnya positif. Ketika nilai OR-nya yang positif. Nah, dia buat, sedangkan yang Y ini adalah standar error. Nah, Anda lihat ada 2, 1,5, 1, sampai 0. Yang paling bawah ini yang paling banyak errornya, yang ini adalah presisi. Ini dikatakan di sini adalah melihat presisinya. Semakin besar SE-nya ini, semakin banyak errornya atau error. Error itu, jadi gini, di dalam kita bicara bias itu yang paling tinggi itu namanya error. Error itu baru diturunkan salah satunya adalah bias. Jadi bias itu adalah error sebenarnya. Nah, semakin ke bawah dia semakin banyak error. Semakin tinggi apa semakin rendah nilai standar errornya, berarti semakin rendah errornya dan berarti presisinya bagus. Nah, kalau kita lihat dari gambar mudah saja. Kalau titik-titiknya ini apa scatter apa plotnya ini mendekati puncak piramida ini, mendekati dari garis-garis apa namanya yang garis apa namanya garis ininya adalah yang garis lurus ini adalah sama dengan kita bicara apa namanya efek gabungannya didapatkan apa namanya kalau di dalam itu adalah dapat totalnya di sini apa istilahnya diamondnya gitu. Jadi efek gabungannya dapat totalnya berapa nilai randomnya di sini. Nah, sedangkan di sini garisnya. Berarti kan kita dapatkan gabungan sitar OR-nya atau RR di sini kan RR-nya berarti kan 1, sekian lah. Kalau kita ambil di sini berarti kan 5-nya kan di sini. Berarti ini sekitar 2 lah dapat nilai RR-nya, berarti frisi.
Nah, ini mendekati semua dan ini cukup bagus, dan kecuali yang banyak titik-titiknya di bawah ini berarti errornya tinggi, berarti bias, ada disebut dengan publication bias. Nah, itu ada pertanyaan Pak, yang segitiganya ini apa Pak ya? Nah, ini yang disebut dengan apa 95% confidence interval. Jadi rentang piramidnya ini interval yang paling tinggi, ini yang rendah. Nah, seharusnya kalau ada yang keluar dari sini itu berarti lebih parah lagi dari apa nilai kepercayaannya, 90% tingkat kepercayaannya di dalam uang, apa segitiga itu. Di luar itu kan lebih parah kalau memang ada plotnya di situ. Berarti banyak terjadi apa publication bias di situ atau error dalam hal ini. Oke. Nah, itu yang sederhana di dalam Anda menginterpretasikan apa funnel plot untuk apa namanya systematic review dan meta analysis dalam hal ini. Nah, saya kira itu dari apa Dev sampaikan, saya kira ini yang kurang dan yang lain saya kira sudah dan diajarkan dan Anda bisa meng-create itu. Dan ya, satu saja pesan buat Dev ini karena benar pertemuan terakhir, apa yang diperoleh ini mudah-mudahan memang Anda terapkan di apa namanya baik di lapangan nanti, dan Anda mereview yang benar-benar waktu Anda membuat skripsi, dan Anda bisa menerapkan metode ini untuk di dalam analisis. Dan ingat, karena ini menjadi kompetensi saudara, kalau Anda ini nggak mampu, makanya pada sering mengatakan Anda harus mandiri mengerjakan ini. Kalau nggak tahu, makanya tanya ke teman atau ke dosen yang apa namanya Bapak langsung. Jangan, karena Anda lulus harus mampu untuk melakukan ini. Kalau enggak, percayalah sama saya, sulit Anda nanti untuk ketika terjun ke lapangan atau Anda jadi PNS disuruh ini, enggak satu pun yang Anda bisa melakukan analisis, berarti itu kompetensi yang tidak Anda dapatkan di situ. Jadi nanti kalau lulus Anda harus punya apa value, dengan tidak hanya sekedar ijazah saja, tapi ya Anda mampu membuktikan bahwa Anda mengerjakan yang sendiri dan apapun nanti dimanapun Anda bekerja, dan saya kira Anda mempunyai skill yang bisa melakukan apa yang Anda peroleh di fakultas tentunya. Nah, saya kira itu, dan tolong diingatkan nanti cara kalau ada nanti bahan-bahan yang belum, nanti Pak Dev share semuanya, dirapikan, dan tentu ya video-video ini biasanya secara berkala Pak Dev upload, Anda kalau ingin mengulang Anda itu tadi saya katakan, Anda cek aja di YouTube saya tuh udah semuanya udah ada di situ, dan ada juga beberapa yang sudah apa namanya dua kali diupload karena ada teman tambahan dan yang Anda kunyah-kunyah semua dan ulang kembali dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu ada pertanyaan sebelum kita tutup. Cukup. Apa izin bertanya, Pak? Ya. Silakan. Standar error itu gunanya untuk apa? Standar error itu sama dengan kalau dia kan gini. Itu kadang-kadang Pak Dev mengulang lagi ya, seharusnya itu di bias statistik sudah diajarkan. Kalau dulu Pak Dev ngajar semuanya itu mulai dari bias statistik, nanti manajemen data, akhirnya nyambung. Tapi karena nggak mungkin Pak Dev semua yang mengajar, karena juga dibagi timnya. Nah, saya jelaskan dulu sedikit biar paham ya. Di dalam estimasi, saya ulang ya, di dalam bias statistik, bias statistik inferensial, dalam estimasi itu kan ada dua. Estimasi itu nanti bicara pada sampel dan juga populasi. Nah, di dalam kalau bicara sampel, biasanya error itu kita lihat yang namanya standar deviasi. Itu kalau kita bicara nanti di sampel itu namanya standar deviasi. Nah, sebenarnya disebut standar error itu ada jelmaan ketika standar deviasi itu ketika kita estimasikan ke dalam populasi disebut dengan standar error. Kalau kita dalam mengestimasi tidak tepat, karena besar standar deviasinya, semakin besar standar deviasi, semakin tidak bagus di dalam presisi atau kita mengestimasi. Tapi standar deviasi digunakan pada parameter sampel gitu.
Sedangkan di standar error itu adalah di parameter populasi. Nah, sederhananya gini, ini coba pada buka SPSS biar Anda paham mana yang standar, mana yang apa namanya, parameter sampel, mana parameter populasi. Oke, ini coba pada analisis dulu biar kelihatan. Oke, saya coba share screen. Ini kita ambil aja data yang tadi, yang PB ya. Ini kita klik analyze, kita bisa coba melihatnya nanti di analisis deskriptif itu ada di explore. Nah, di explore ini kita ambil PB. Kadar PB 1. Nah, kita keluarkan, ini oke. Ya. Kita stop screen, kita lihat outputnya. Oke, kelihatan ya outputnya? Ya, ini dia. Di dalam deskriptif itu kita bisa lihat ini kadar PB, kita dapatkan jumlah sampel 50, kita dapatkan nilai rata-rata PB-nya adalah 10,942. Nah, kita dapatkan intervalnya ini. Interval ini adalah 95% confident interval. For the mean ini adalah parameter populasi, sedangkan yang mean ini inilah parameter sampel. Artinya ini yang kita dapatkan dari sampel yang 50 ini dapat rata-ratanya 10,945. Ketika kita melakukan penelitian, tentu kan kita tidak bicara hanya sampel, tapi bagaimana dari sampel yang 50 ini, anggaplah 50 ini saya ambil di DKI, bagaimana saya mengeneralisasi ke populasi. Mengeneralisasi itu, bisa nggak saya katakan nanti rata-rata kadar timah hitam dalam darah anak di DKI itu adalah bukan 10,9, tapi adalah di antara 10,62 sampai 11,26. Paham ya sampai sini, Humaira? Paham, Pak. Jadi apa ini gunanya kita untuk menginterpretasikan di daerah studi setting kita. Sedangkan yang mean adalah interpretasi di sampel kita. Karena nanti kan anggaplah kita ngambil wilayah kerja misalnya Puskesmas atau di Kota Padang. Kan nggak bisa Anda interpretasi di Kota Padang didapatkan rata-rata kadar timah hitamnya 10,9 itu di sampel Anda, karena Anda ambil sampel bukan total populasi kan? Paham enggak? Nah, itulah gunanya kita belajar basistik inferensial, kita menggunakan parameter populasi. Nah, parameter itu adalah ini. Sedangkan error pada sampel adalah standar deviasi, error pada populasi adalah standar error. Ini dia, standar error. Nah, sama juga tadi bicara funnel plot dan segala macam itu, ya karena dia publikasi, itu sebenarnya diinterpretasikan sebenarnya itu error atau bias dalam hal ini. Nah, semakin besar standar error, semakin besar error di populasi, semakin standar deviasinya besar di sampel, berarti besar di sampel. Nah, mudahnya, ini saya kasih cara Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda atau hasil analisis Anda. Gampang saja, apakah nilai rata-rata ini masih di dalam rentang nilai 95% confident interval ini? Kan nilai ini kan lower-nya, ini kan upper-nya yang tadi Pak Dev sampaikan, sama tadi regresi logistik. Kalau ini 10,942 di sini, berarti kan ini sangat sempit. Berarti sangat sempit, presisi kita bagus. Artinya apa? Dari di sampel kita dapatkan 10,942 rata-rata kadar timah hitamnya, ternyata di populasi itu di antara rentang 10,6 sampai 11,26. Berarti kan bagus. Nggak terlalu jauh. Tapi kalau Anda dapatkan rata-rata kadar timah hitamnya 10,942, tapi nanti nilai rentang 95% tingkat kepercayaan ini 10,62 sampai nanti 20, berarti kan lebar. Ternyata di populasi itu masih ada yang sampai 20 gitu. Nah, kalau ini kan di populasi dipercayai kan 10 sampai 11, sedangkan kita dapat 10 rata-rata, berarti presisi bagus.
Nah, kalau Pak Dem jadi pengunci, kalau yang lain nggak tahu apa paham apa tidak, dosen. Kalau Pak Dem gampang saja, kalau mahasiswa hasil outputnya seperti ini, berarti mahasiswanya bagus, sampelnya memadai, mungkin instrumennya bagus, karena membuat dia error itu, ini jawabannya, kenapa dia membuat error itu, kenapa? Ya, bisa saja sampelnya yang kurang, atau instrumennya yang salah, karena dia nggak tepat dalam mengestimasi. Itu makanya banyak bias atau confounding terjadi, atau bias-bias yang lain, karena ada bias seleksi, bias publikasi, confounding, itu error semuanya, tiga itu. Tiga itu adalah bentuk error. Publikasi, bias informasi atau instrumen juga, bias seleksi, atau memilih subjek yang salah di dalam hal ini. Nah, itulah gunanya kita memahami inferensial statistik atau bias statistik inferensial. Nah, intinya sebenarnya kenapa dasar bias statistik itu menjadi penting adalah karena itu sebenarnya yang digunakan kita di Kesmas, ya, di apa namanya, kita seorang di Kesmas ini, karena banyak studi kita di populasi, sedangkan kita nggak mungkin mengambil sampel seluruhnya di populasi, karena kita mengambil sampel bagian dari populasi. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan sampel ini, mengeneralisasi populasi, ya kita menggunakan namanya bias statistik inferensial. Makanya ada standar deviasi, ada tingkat kepercayaan 90%, ada standar error untuk kita memverifikasi hasil yang apakah ini bagus apa tidak. Nah, makanya ada beberapa buku statistik mengatakan justru tingkat kepercayaan 90% ini lebih penting dari p-value. Ini saya sampaikan ya. Lebih penting 90% ini daripada p-value mengatakan dia signifikan apa tidak. Nah, kalau pada makanya tidak penting apakah dia berhubungan apa tidak, tapi justru presisi estimasi 90% confident interval itu yang paling penting kita lihat utamanya. Karena itulah parameter populasi yang kita bisa gunakan dalam melakukan estimasi. Sama sebenarnya survei-survei politik dan lain-lain itu nggak mungkin dia mengambil seluruh rakyat Indonesia untuk mengatakan Jokowi menang atau SBY yang menang, nggak mungkin, karena dia ngambil sampel. Nah, sampel itulah digunakan parameter populasi untuk mengeneralisasi biar presisinya dia bagus. Nanti baru kan lembaga survei itu membandingkan dari hasil quick count dengan hasil yang sesungguhnya gitu. Nah, semakin mendekati itu semakin bagus presisi di dalam dia melakukan estimasi. Nah, saya kira itu merah ya, apa teman-teman yang lain, biar nggak gagal paham nanti di dalam melakukan interpretasi estimasi. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke, cukup. Mudah-mudahan mencerahkan, tapi jangan nanti ragu-ragu. Kalau di kelas ini ada yang bertanya, silakan. Kalau ingin mengulang, itu tadi saya katakan. Silakan lihat videonya. Mudah-mudahan nanti kita upload lagi secara berkala. Dan juga banyak mata kuliah Pak Dev yang lain, dan juga riset untuk bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu, izin minta maaf, dan nanti Anda tinggal koordinasi nanti kepada pembimbing untuk MBKM, dan kalau nanti ada kendala dalam proyek, silakan tanya ke Pak Dev untuk bagaimana interpretasi dan model analisisnya. Boleh nanti kita diskusinya offline di kampus ya, nanti terserah mau yang Pak Dev bimbing atau yang tidak pun tidak ada masalah. Yang penting kalau keterkaitan dengan mata kuliah ini, Anda bisa diskusikan dengan saya untuk membantu untuk itu. Oke, saya kira itu kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.